Oke, balik lagi sama gue Renar. Kali ini gue pengen mereview sebuah mic gue ketinggalan di sini, guys. Oke, balik lagi sama gue Renar. Kali ini gue pengen mereview sebuah gitar pasaran sejuta umat nih, guys ya. Kenapa gue bilang gitar sejuta umat? Karena orang yang punya budget 1 juta kebanyakan beli gitar tuh gitar ini, guys. Gitar apa, Bang? Ya, kalian udah bisa baca padahal di judul ya. Oke, ini gitarnya, guys. Harganya 1 juta. Ini sejuta umat banget yang punya ya, guys ya. Karena kenapa sih gue belum pernah nih pakai gitar ini? Jadi kepo. Kenapa sih orang-orang tuh pada beli gitar ini? Padahal kan saingannya juga ada kan, Mayaha juga yang sejuta juga ada ya, guys ya. Ini cerot sejuta juga, guys. Tapi kenapa banyak orang milih ini ya, guys ya? Saya kepo, makanya langsung saja kita beli, guys ya. Nah, bentar, guys. Kita buka dulu unboxing kayak biasa ya kan. Oke. Jatuh gitar gua. Oke, set. Wah, dapet tas, guys. Ini gue yang dibonusin apa gimana ya? Oke, dapet tas, guys. 1 juta. Oke. Lu belinya di mana, Bang? Nah, linknya ada di deskripsi ya. Tasnya kayak gini. Oke, bisa buat nyimpen banyak barang di sini, kayak pick, bisa buat naruh kapo dan lain-lain di sini ya. Ada gendongannya juga, mantul. Apa lagi? Oke, udah. Tasnya cuma di bagian depan tadi doang ya. Dan ini gitar, guys. Oke, gitar 1 jutaan. Sejuta umat. Banyak banget yang make. Oke. Dapat kunci L sama dapat saddle cadangan tuh, guys ya. Kalian bisa lihat dapat saddle cadangan. Anjay. Langsung saja lah kita buka. Kenapa sih orang-orang pada chat card deh. Gue punya yang 300 ribuan. Nanti kita buat video perbandingannya aja ya. Untuk konten berikutnya gue buat perbandingannya aja ya. Gitar ori sama gitar KW deh. Kenapa nih? Oke, ini apa lagi? Di sini ada QC. Oke, ada QC-nya. Ada jarak senar ya, senar 1 apa dan senar 1 dan senar 6 ya. Tuh ada namanya juga tuh ya. Andika yang QC anjay. Oke. Kalau yang misalkan tanpa preamp itu tuh 1 juta ya, guys ya. Nah, gue ambil yang ada preamp-nya, guys ya. Oke. Langsung aja kita cek sound. Gue pengen atur jack gua, jadi nanti kita bisa dengar suara yang ada yang pakai preamp atau pakai akustik nih, pakai mic ya, guys ya. Oke. Bentar ya, guys, setting dulu dikit. Oke, gitarnya udah gua setem ya, guys ya. Nih kalian bisa dengar sendiri bunyinya kayak gini ya, guys. Pantes laris ya, guys ya. Nah, kita coba lagi, guys ya. Oh, gitu. Garing banget emang ya, guys ya. Kacau. Lagi. Okay.
kagak bohong gua. Terus ini asli ceper banget sesuai sama ini ya. Ini udah standar internasional ya ukuran ketinggian fretnya, jadi enak banget dimainin. Nah. Coba dari sini. Jalan. Mic-nya gede dikit. Gedean. Oke, segini ya. Petikan nih, guys. Yang gue buat tutorial kemarin. Lang. Enak ya guys ya. Kita coba pre-amp kali ya. Sekarang kalau kita main petikan, bunyinya bedanya kayak gini. Enakan mana kalian nilai sendiri. Buat kalian pengen beli, ini worth it banget ya guys ya. 1 jutaan aja. Gitar pasaran tapi emang enak. Pantes pasaran soalnya emang enak ya guys ya. Jadi buat yang pengen beli, linknya di deskripsi gua. Nyai.